Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Akila binti Azmi. Memegang nombor kad matrik di 2019-2091004. Untuk video ini, saya akan menerangkan tentang isu gangguan seksual. Apa itu gangguan seksual? Gangguan seksual ni perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, sentuhan, isyarat, fizikologi dan visual yang berunsurkan seks yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Terdapat 5 jenis gangguan seksual, iaitu yang pertama ialah gangguan secara lisan. Gangguan secara lisan ni penggunaan bahasa secara lucah melalui perbualan, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau mengajukan soalan berunsurkan seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. Gangguan seksual yang kedua iaitu gangguan seksual secara isyarat. Pamerkan melalui sikap atau perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan isyarat yang lain. Yang ketiga iaitu gangguan secara visual. Gangguan secara visual ni perlakuan jenis yang menghantar nota, email, SMS, MMS, gambar, poster atau bahan bacaan yang berunsurkan seksual seperti penggunaan apa jua peralatan media, peralatan elektronik dan peralatan komunikasi. Gangguan seksual yang keempat adalah gangguan seksual secara fisiologi. Gangguan secara fisiologi ini adalah jenis perbuatan yang cuba merapati secara seksual, ianya mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang bentuk peralatan komunikasi yang menimbulkan tekanan emosi dan mental seseorang. Yang terakhir iaitu gangguan secara fizikal. Gangguan secara fizikal ni ianya seperti mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa seperti memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium atau meraba sehingga mangsa berasa tersinggung atau terhina. Okey, jika terdapat gangguan seksual ini berlaku kepada anda, segera dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai fisiologi.